Malam-malam rujak. What the? Alright, whatever. Whatever, enak banget ya. Di sini kita ikat kaki sama tangan dia biar udah istirahat aja. Halo semua, kembali lagi di channel Artis TV. Belakangan ini, presenter Boy William sedang menjadi topik hangat yang ramai dibicarakan publik terkait kabar kedekatannya dengan penyanyi dangdut Ayu Ting Ting. Kabar ini pun cukup membuat banyak orang penasaran dan menebak-nebak hubungan apa yang terjadi di antara mereka. Bahkan tak sedikit yang berharap mereka menikah. Hal itu juga membuat netizen penasaran terkait kedekatan Ayu Ting Ting dan Boy William selama ini. Banyak pula netizen yang berpendapat bahwa keduanya nampak cocok menjadi pasangan dan berharap menjadi kenyataan. Kisah kedekatan Ayu Ting Ting dan Boy William diketahui sudah terjalin sejak lama, tepatnya di tahun 2010 silam. Saat itu keduanya menjalin hubungan persahabatan yang cukup dekat. Baru-baru ini beredar video Boy William dan Ayu Ting Ting yang bikin fans heboh. Walaupun video tersebut berbeda tempat, namun video tersebut menjadi perhatian publik. Bagaimana tidak, video tersebut melihatkan Boy William yang sedang asik menyantap rujak buah pada malam hari. Selain itu, rambut Boy William pun menjadi perhatian publik. "Aduh, rambut ayang kok gitu bentuknya," ucap netizen. Sedangkan Ayu Ting Ting pun tidak kalah menjadi perhatian publik. Dalam video tersebut, Ayu Ting Ting terlihat sedang menjenguk ayah ojek yang sedang sakit. "Sakit kok pakai baju pantai, kita ikat kakinya di sini biar nggak bisa kemana-mana," ucap Ayu Ting Ting dalam video tersebut.